Beberapa bulan lalu, Jaksa Italia mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk mantan pemain depan AC Milan, Robinho. Namun sebenarnya salah apa Robinho sehingga Italia menetapkan ia sebagai buronan internasional? Usut punya usut, ternyata Robinho ini tersandung kasus kekerasan seksual terhadap salah satu wanita di Italia. Robinho yang kerap mangkir dari pengadilan Italia membuat hakim pengadilan tinggi Italia geram. Akhirnya hakim mengeluarkan surat penangkapan internasional karena ia sudah tidak peduli lagi Robinho bakal ditahan di Italia atau Brazil. Yang terpenting, semua tindakan ini dilakukan demi melindungi kaum perempuan di kemudian hari.